Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Bro dan Bosku semuanya. Nah, di sore hari ini saya mau nyoba casting tradisional. Kalau sampai nonton video-video yang kemarin-kemarin itu kan nggak jadi karena baru datang pun sudah hujan. Nah, ini saya coba lagi casting tradisional dengan ini, entul alias entul. Kali ini saya bersama tuh di ujung. Ada Mas Bro Markasi, dia sudah poin. Nah, alhamdulillah saya juga udah poin juga ini. Nih, kocolan. Tadi belum sempat kerekam karena udah lihat ada kocolan ini langsung diuncal gitu kan. Nah, alhamdulillah ini sudah poin. Kocolan, ya lumayan lah. Yang penting kan setrek. Oke, bagaimana nanti keseruannya? Semoga banyak keberuntungan di sore hari ini. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Mas Bro, saking kan di sini besar-besar, gitu. Umpannya enggak kodok atau cicak, pakai jangkrik. Pancingnya pun ya besar banget ini. Ya, beginilah adanya. Ini spotnya ini kanal parit. Cuman habis dibersihkan kayaknya. Tuh. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Pindah ke parit, Mas Bro. Pindah ikan. Makan. Begitu diangkat dari sini, pindah ke sana. Di sana juga kanal. Belum rezeki. Lah gue gede lah gue sih. Woi. Mas Bro. Dapat berapa ini? 2. 5. Dapat 5. Mas Bro Markasin. Dapat 5 ekor. Capek, Mas Bro. Aduh. Jorane malah sangkal putung ini. Tadi dimakan gabus babon, Mas Bro. Patah nih. Gabus pipin. Patah, sampai patah. Enggak keangkat ikannya. Wuh. Strike, Mas Bro. Gede. Dan gede tenan. Sak. Berang kilo, Mas? 2 kilo setengah. Setengah ngapusi. Mas Bro. Dapat 6 ekor. Woi. Andai saja itu sekiloan kan. Jadi pengen tak rilis, tapi salahnya makan pancing. Pokoknya harus makan pancing ya siap konsumsi ngono ae. Mas Bro. Itu hasilnya. Ini angler dari F1. Dari F1. Ini hasilnya nih, ini. Ya adanya segini, kalau minta yang kilo-kiloan 50.000 lah.
adanya segitu mas bro. Tuh, dan juga banyak orang mancing. Nah iya, lele ini di sini. Ngapak ngapak kan? Wah kayak sabuk ya lele gitu. Tapi buh mangan buh orang tuh. Ah ngelihat. Makan mas bro, wus, ih, dapat tambahan mas bro, kocolan, nih, ikannya ya segini-segini, nih lihat nih, ini pun ketelan, saking kecilnya pancing. Kocolan nggak apa-apa adanya ini. Oke lanjut lagi. Oke mas bro, sekian dulu ngetrip kita kali ini. Kawan-kawan juga udah pada pulang tuh. Untuk hasil sore hari ini mas bro markasi dapat 7 ekor sak gorengan. Sak gorengan ya, kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting kan setrek kena nggo nyurung sego. Kalau saya dapat 3 ekor ini sama ikan-ikan bibin betok. Saking kecilnya pancing di umpan jangkrik betok menggunakan, cuman nggak kerekam tadi. Oke begitu saja, sampai jumpa lagi di lain waktu, semoga ada keberuntungan di hari esok. Oke sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung.